di mana Anwar Ibrahim berkata dan mendedahkan di laman sosial bahwa pihak pembangkang akan mengambil isu pengeluaran kas KWSP yang terakhir. Mereka akan memakai isu pengeluaran KWSP untuk menyerang Anwar Ibrahim. Ahli Parlimen, yaitu pembangkang yang diketuai Perikatan Nasional PN, bertindak keluar Dewan selepas tidak berpuas hati apabila permintaan untuk membahaskan isu pengeluaran KWSP ditolak pada permulaan persidangan. Selepas seorang pemandu teksi, yaitu Norazlan Ismail, berjalan lebih 300 km dari Skude, Johor ke Istana Negara untuk mendesak pengeluaran simpanan KWSP bersasar. Dan kisahnya mendapat perhatian pemimpin bersatu, termasuklah ahli parlimen Tasik Gulugor yaitu Wan Saiful Wanjan dan setiausaha agung bersatu Hamzah Zainuddin, yang didakwa bertemu ahli parlimen lain di bangunan parlimen ketika itu. Dan ini adalah salah satu permainan bagi pihak pembangkang untuk menggunakan melawan kerajaan menjelang saja PRN ini, katanya Anwar Ibrahim. Dan ini amat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia. Namun apakah tindakan seterusnya yang harus dilakukan Anwar Ibrahim untuk menjaga keamanan negara? Seperti yang telah kita tahu bahwa ramai rakyat, ramai pencarum-pencarum KWSP yang menginginkan KWSP mereka dikeluarkan buat kali yang terakhir. Walaupun kita sekian maklum, sudah kita tahu bahwa kebebasan sudah pun terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan rakyat bebas ke sana, ke sini, ke situ, ke sana, dan masih ada juga yang ingin mengeluarkan duit simpanan mereka di dalam KWSP. Namun Anwar menegaskan dan berkeras tidak akan mengeluarkan KWSP buat kali yang terakhir. Namun Anwar berkata ini adalah teknik pembangkang untuk menggunakan dan melawan kerajaan Anwar Ibrahim. Oke, baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang menggemparkan ini, mohon kiranya pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Di dalam salah satu media pada hari ini yang mengatakan bahwa isu pengeluaran kumpulan uang simpanan pekerja KWSP yang dijangka dijadikan senjata pihak pembangkang untuk menyerang kerajaan menjelang PRN. Dan bagaimanapun Perdana Menteri yaitu Anwar Ibrahim yang mengulangi pendirian kerajaan tidak akan membenarkan pengeluaran kas itu dan berkata Putrajaya tidak akan gentar dengan taktik pembangkang terus menghasut rakyat, menghasut pencarum untuk mendesakkan pengeluaran KWSP bersasar buat kali yang terakhir. Dan Anwar juga berkata, beliau tidak akan membuat keputusan hanya untuk memenuhi selera sekumpulan kecil pencarum, memandangkan badan berkanun itu berperanan memelihara dana saraan pada hari tua. Dan masa COVID-19 lalu, sebab keadaan mendesak ketika itu, tapi sekarang rakyat dah bebas untuk keluar bekerja. Sebab itulah Anwar Ibrahim sendiri setuju dengan usul pengurusan KWSP yang tidak lagi membenarkan pengeluaran kecemasan, pengeluaran KWSP bersasar buat kali yang terakhir. Ini Anwar sendiri yang katakan. Dan beliau percaya ini akan terus memainkan pihak di sebelah sana, termasuklah menjelang PRN yang akan datang,
tetapi ia tidak mengusarkan kita. Yang dikatakan Anwar Ibrahim bahwa pihak di sana, yaitu pihak pembangkang, akan menggunakan isu berkaitan dengan KWSP menjelang sahaja PRN yang akan datang ini. Seperti yang telah kita tahu, baru-baru ini dalam Dewan Rakyat, ahli parlimen pembangkang yang diketuai Perikatan Nasional PN bertindak keluar dewan selepas tidak berpuas hati apabila permintaan untuk membahaskan berkaitan dengan isu pengeluaran KWSP bersasar ditolak pada permulaan persidangan. Wow. Dan selepas seorang pemandu teksi yaitu Norazlan Ismail berjalan lebih 300 km dari Skuede Johor ke Istana Negara untuk mendesak pengeluaran simpanan KWSP bersasar. Dan kisahnya mendapat perhatian pemimpin bersatu, termasuklah ahli parlimen Tasik Gologor yaitu Wan Saiful, Wan Jan dan Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin, yang didakwa bertemu ahli parlimen lain di bangunan parlimen ketika itu. Dan walaupun pihak pembangkang menggunakan isu berkaitan dengan KWSP bersasar ini, namun ini tidak ada kesan kepada kerajaan Anwar Ibrahim menjelang sahaja PRN nanti. Wow, itu yang dikatakan Anwar Ibrahim, dan jangan sekali lawan arahan Anwar Ibrahim kalau tidak mau dimasukkan ataupun didakwa di mahkamah. Wow, satu demi satu menteri akan didakwa dan satu demi satu Anwar dedahkan ketirisan para menteri-menteri tersebut. Ini amat mengejutkan. Oke, baiklah, setakat info ringkas dari saya untuk Anda, kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye. Termasuklah ahli parlimen Tasik Gologor yaitu Wan Saiful, Wan Jan dan Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin, yang didakwa bertemu ahli parlimen lain di bangunan parlimen ketika itu. Dan walaupun pihak pembangkang menggunakan isu berkaitan dengan KWSP bersasar ini, namun ini tidak ada kesan kepada kerajaan Anwar Ibrahim menjelang sahaja PRN nanti. Wow, itu yang dikatakan Anwar Ibrahim, dan jangan sekali lawan arahan Anwar Ibrahim kalau tidak mau dimasukkan ataupun didakwa di mahkamah. Wow, satu demi satu menteri akan didakwa dan satu demi satu Anwar dedahkan ketirisan para menteri-menteri tersebut. Ini amat mengejutkan. Oke, baiklah, setakat info ringkas dari saya untuk Anda, kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.